ke semifinal Piala Menpora U16 Provinsi Jawa Timur 2018 antara Persebaya Surabaya akan berhadapan dengan Triple S dari Kediri. Untuk Persebaya Surabaya memakai jersey warna hijau putih, sedangkan Triple S dari Kediri memakai jersey warna hitam putih. Selamat menyaksikan. Terima kasih babak kedua telah selesai, kedudukan akhir Triple S Kediri 0 Persebaya Surabaya 1. Terima kasih kami sampaikan kepada tim Triple S Kediri atas partisipasinya. Dan kami ucapkan selamat kepada tim Persebaya Surabaya untuk melaju ke babak final. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh,
Oke, pertandingannya sudah selesai Mas ya, antara Triple S Kediri melawan Persebaya dari Surabaya. Gimana pertandingan hari ini? Cukup seru, ada satu. Skor hari ini 1-0 Persebaya. Keunggulan Persebaya dari Surabaya. Ini Piala Menpora ya dari 2018 ya. Diselenggarakan di Stadion Minasopal Trenggalek. Oke, nanti sore ada final nanti. Nanti Persebaya Surabaya akan berhadapan dengan Asifa dari Malang. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.